Halo guys, kali ini Kavi makan nasi dengan nugget. Ya, ini dia orangnya, senyum-senyum ketika makan. Karena tadi ketika saya belanja ke pasar, anak ini minta minta untuk dibelikan nugget. Langsung tiba-tiba langsung menuju ke arah nugget-nugget. Ya, jadi ayo Vi dimakan Vi. Ya, ini harus pemanasan dulu guys, kalau makan guys. Nah, loh, loh, mau kemana? Makan situ ini, makan ini, makan ini. Ya, namanya anak kecil guys. Duduk, 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 nak, duduk, nak, duduk, nak. Ya, namanya anak kecil guys. Wah, meminta untuk makan itu sulit. Hak. Us. Bentar, dipotongkan ayah. Ini nih, potong ayah. Nah. Ini guys. Wah. Luar biasa. Yes, baru sudah cuci tangan ya guys ya, tadi ya guys ya. Jadi sebelum makan ini, Kavi sudah cuci tangan. Bahkan tadi pas masuk rumah sudah pakai hand sanitizer untuk jaga-jaga kebersihan. Ya, bismillah. Oh, luar biasa, guys. Ayo dimakan, Kavi. Kavi dimakan. Makan yang banyak, Kavi. Makan, makan yang banyak. Pelan-pelan, guys. Gini, guys. Kenapa ini nggak pakai sayur, guys? Karena apa namanya? Kavi itu pertama nggak terlalu suka, tidak terlalu suka sayur. Jadi ketika dikasih sayur, dia tidak mau makan. Solusinya bagaimana kalau nggak mau sayur ya? Kita ganti dengan buah-buahan yang dia sukai, atau kalau mungkin bisa dibikin jus buah-buahannya. Ya gitulah namanya anak-anak. Ya, mencoba satu-satu guys. Jadi tadi nuggetnya diambil satu, satunya lagi dicoba, satu lagi dicoba. Enak ya Via? Kavi, senyum dulu Kavi. Nah, weh, senyum dulu. Ini apa ee ya? Jangan-jangan ya? Kok malah bilang ee? Sudah. Lo jatuh guys. Ternyata guys, belum 5 menit guys. Ini guys. Ayo kemana? Hah? Ayo makan situ. Duduk, duduk. Kavi, mau kemana? Ya, begitulah guys. Ternyata dia tidak mau makan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.